Selamat datang kembali di channel Our Glory Rizky. Kali ini kita akan mereview sebuah mobil kelas B. Di sini mobil ini tidak dijual di shop, jadi tidak ada yang menjualnya kelas B. Oke, di sini yang kita cari tidak ada yang menjualnya. Mobil yang kita pakai yang di sebelah kiri ini tidak ada, tidak dijual karena ini mobil event, mobil heavy. Ya, di sini mobilnya kelas B. Ya, mobilnya yang kita pakai. Ah, ini dia. Ini mobil kelas B. Di sini modnya masih kosong. Dan di sini masih kosong modnya. Di sini ada sebuah scale mobil kelas B tapi mempunyai scale. Apa ini? Gambar hati. Apa kelebihan dari mobil hati ini? Kita akan coba reviewnya. Review mobilnya ini. Apa kelebihan dari mobil ini? Gambar hati, skillnya, apanya, apa yang kelebihannya ini? Dan kekurangannya kita lihat. Oke, jalannya bagus nih buat review. Wow, jalanan sehari-hari. Mapnya map sehari-hari. Jadi apa? Oke, di sini mobilnya ini lagi ada iconnya, jadi mudah dapat. Kita langsung review aja. Oke, ada mobil yang sama sepertinya. Mungkin kita dua buah. Kita coba. Oke, udah keluar skill di awal-awal. Wow. Wah, lihat tuh. Noise-nya nambah sendiri, guys. Kita tidak ada ngapa-ngapain. Jalan lurus, noise-nya jalan terus. Kelebihannya kayak gitu. Wow. Dan juga speednya juga cepat naiknya, mikronya cepat banget naiknya. Tuh, jalan lurus aja masih jalan mikronya. Mikronya masih jalan lurus, apalagi jalan belokan. Cepat banget ini buat balapan yang ngebut-ngebut nih. Jalan terus, aduh, tabrakan deh. Licin sekali motornya, mobilnya licin banget. Oke. Oke, lumayan sih, cepat sih ya. Dan ngebut, mobil ini selalu ngebut juga, semakin ngebutnya. Kelebihannya sih enak nih, mobil ini mikronya bisa itu. Dan kita lawan mobil kelas apa ya? Kelas A, wajar kita agak salah sedikit ya. Kita balap sama mobil kelas 2A. Dan itu masuk perlahan ya. Oke, guys, motornya bagus banget nih. Nitronya bisa nambah sendiri di jalan lurus, nggak terlalu banyak ke drift aja, dan mobilnya selalu licin banget, enak buat ngedrift lah mobil ini. Kalau kekurangannya tidak tahu lah. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di channel ini. Goodbye.